saya tidak buat kajian, saya pun tak apa kata membaca di sudut media itu. Saya pun tunggu dah lihat macam orang lain lah. Dan saya pun tak berusaha untuk cari info. Lebih cenderung untuk menunjukkan kehebatan lima negeri yang kita merintah. Tunjukkan kehebatan kita. Betul-betul apa ni, tidak berlaku rasuah, nepotisme dan sebagainya, penjimatan, negeri kebajikan. Dan daripada tinjauan kita lah di kedai kopi di pasar ni, UMNO ni tak nampak dah boleh pulih. Jadi kalau kita buat persiapan yang baik, tunjuk contoh yang baik, saya rasa pilihan akan datang, kita boleh ambil alih Malaysia. Boleh? Saya yakin akan datang. Tapi kalau kita ambil alih cara orang melompat ini, terserahlah kepada mereka yang yakin perkara itu. Tapi para pribadi saya nampak tak berapa kuatlah kerajaan kita tu. Tak kuat dan tak wibawa lah. Sebab kita sendiri dulu pun tak setuju dua ahli 46 tu lompat di Kelantan. Dan kita kata macam-macam kepada mereka. Dan wakil mahkamah dan sebagainya. Jadi macam mana pula kita nak tubuh kerajaan dengan orang melompat. Jadi walau bagaimanapun, siapa yang berkeyakinan begitu saya hormatlah. Bagi orang yang buat, saya tidak menghalang. Saya sendiri tak buat. Setuju? Saya tak buatlah benda-benda gitu. Saya pun macam layman, orang lain tunggu dah lihat, lebih nampak etika. Dan PAS belum buat apa-apa keputusan, tunggu waktu dan ketikanya. Artinya kalau ada lompat sungguh, bagaimana sikap PAS dan sebagainya, kita akan buat mesyuarat segera lah. Buat masa sekarang ni, kalau ada pandangan-pandangan pimpinan PAS adalah pandangan pribadi. Kita tunggu dulu lah. Sekarang ni pun hearsay. Hearsay kita nak mesyuarat macam mana? Ini dua minggu tak sampai. Kita tengoklah keadaan. Saya tak mau bagi komen pandangan orang lain. Pandangan saya lah saya berinya. Itu je lah. Saya lebih nak tumpu untuk pilihan akan datang. Saya yakin lah UMNO ni tak dapat pulih. Kita tengok keadaan di Matampau baru ni dan apa BPR, penangkapan-penangkapan sekarang ni, lihat barangkali mereka pun tahu pemerintahan UMNO akan berakhir. Kalau mereka nak ambil pun biarlah ambil sekarang sebelum bertukar kerajaan. Itu saya kata, sekarang ni semua pengkar rumus. Katanya ada UMNO di Semenanjung, katanya daripada Johor, katanya itu semua rumah-rumah daripada SMS, daripada bloggers, jadi benda tidak menentu. So, saya yakinlah, saya tak tahu, tapi Presiden akan panggil mesyuarat bila keadaan berlaku. Sekarang ni kita boleh panggil dalam masa 24 jam je. Jadi kita sekarang ni di peringkat rumus ni kita biar dulu lah. Dalam perjuangan ini, runggutan saya ialah, saya lihat buat masa sekarang lah. Buat masa sekarang ni, kualiti yang ada, gerakan Islam, persembahan mereka yang ada sekarang ni, belum dapat mengatasi peradaban barat. Yang ni yang kita kena tonjolkan. Dan kekecewaan saya ialah, kalaulah berlaku, ialah kita ambil alih BN. Dalam bahasa Islamnya, tidak meruntuhkan jahiliah dan menegakkan Islam atas keruntuhan itu. Korupsinya, nepotismanya, penyelewengannya. Macam saya rasa dalam hidup ni, rasa lihat peradaban Islam tu diambil oleh orang lain. Negara-negara Islam ni penuh dengan rasuah dan penyelewengan. Dan kebimbangan saya itu ada. Kalau Pakatan Rakyat mengambil alih, kita mengambil alih sekali dengan budaya yang berlangsung sama macam di Indonesia. Walaupun korupsi itu menjadi satu perkara agenda reformasi, tapi sampai sekarang mereka belum berjaya. Saya nampak begini saja, yang baiknya pilihan akan datang. Kalau BN tumbang, baiknya ialah rakyat dah mula membuat perubahan.
Artinya kalaulah naik pakai kata rakyat, berlaku penyelewengan, mudah mereka nak tumbang. Ini proses yang baik.